Juan Khairiyah Muhammad, silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Berkait dengan RUU ini, tidak banyak yang ingin saya bahaskan. Cuma ada dua tiga perkara, dan pertamanya adalah berkait dengan perkara yang saya telah sebut dalam sesi soalan tambahan soal jawab lisan tadi, iaitu berkait dengan skim perlindungan insurans bagi syarikat-syarikat penerbangan. Persoalan yang ingin saya timbulkan, adakah syarikat-syarikat penerbangan mempunyai ataupun diwajibkan mempunyai skim perlindungan insurans bagi kemalangan yang berlaku ketika penerbangan? Dan adakah kemalangan seperti MH370 dilindungi oleh skim insurans khususnya bagi membayar tuntutan-tuntutan oleh pihak keluarga mangsa nahas, dan juga jika ada, apakah syarikat insurans tersebut? Dan jika tiada, adakah syarikat penerbangan disyaratkan untuk menyediakan peruntukan kewangan tahunan khas bagi tuntutan-tuntutan sebegini bagi melindungi para penumpang dalam kes sebarang kemalangan yang berlaku sama ada melibatkan kecederaan ataupun nyawa? Yang kedua, berkait dengan tuntutan pampasan kewangan oleh pelanggan terhadap Ryanair yang telah pun digantung lesen penerbangannya. Jadi sehingga kini, apakah status tuntutan bayaran pampasan kewangan pelanggan Ryanair yang telah membuat tuntutan, terutamanya akibat pembatalan penerbangan yang telah ditempah? Dan yang ketiga, walaupun hal yang ingin saya bangkitkan ini adalah berkait dengan MOF dan MAS, tetapi memandangkan hari ini kita membincangkan tentang isu syarikat-syarikat penerbangan, saya kira saya perlu membangkitkan hal terutamanya berkait dengan kod etika pemakaian menutup aurat bagi kakitangan pramugari MAS, iaitu di mana perlunya ada satu keperluan kod pakaian alternatif bagi pramugari MAS yang memilih untuk menutup aurat terutamanya bertudung, termasuklah bertudung. Dan saya kira keperluan kod pakaian menutup aurat ini sangat perlu memandangkan kita hari ini sering menyebut tentang hak kebebasan beragama dan mengamalkan agama masing-masing. Dan saya kira kita juga perlu memandangkan ini juga merupakan suatu aspek kebajikan dan keselesaan kakitangan, di mana jika kita lihat hari ini terdapat ramai pramugari MAS yang sebenarnya dalam kehidupan harian mereka sebenarnya bertudung, tetapi apabila masuk waktu bekerja mereka terpaksa mengubah identiti mereka kepada tidak bertudung. Dan saya kira kod etika bertudung ini sebenarnya telah pun diamalkan, cuma perlu dipanjangkan pelaksanaannya. Kerana jika kita lihat di kalangan kakitangan MAS sendiri, pertama, kakitangan MAS yang bekerja di ground, mereka ada yang bertudung dan seperti seolah-olah mereka telah pun ada satu kod etika bertudung yang khas, telah ada tudung berwarna khas untuk mereka. Yang kedua, jika kita lihat kepada pramugari penerbangan khas haji, mereka semuanya bertudung, malahan yang bukan Islam pun bertudung. Saya kira itu sudah jadi suatu misconception. Yang bertudung hanya orang Islam. Bertudung ini bukan suatu uniform. Bertudung ini sebenarnya suatu tuntutan agama. Di situ ada satu, saya kira satu misconception. Dan situasi ketiga, kita boleh lihat pramugari-pramugari MAS yang bertudung di dalam penerbangan-penerbangan khas MAS. Jadi daripada sudut pelaksanaan pemakaian kod etika bertudung bagi pramugari ini, saya kira ianya tidaklah sesukar yang dijangka, kerana ianya telah pun menjadi amalan. Cumanya ia perlu dipanjangkan kepada kakitangan pramugari MAS sahaja. Dan perbahasan berkait dengan etika pemakaian bertudung ini sebenarnya telah lama dibahaskan di dalam Dewan Negara ini, dan saya telah refer kepada Hansard Dewan Negara,
di mana semenjak tahun 2005 lagi perkara ini telah pun dibahaskan dan menerima pelbagai jenis jawapan sama ada daripada Menteri Kewangan sendiri dan juga menteri-menteri yang lain. Ada juga yang menambah dan menyampuk. Dan di kalangan kita sendiri, saya ingat Datuk Yahya pun pernah sebut, Datuk Abbas pernah sebut, saya sendiri pernah sebut, sebelum itu YB Zailah, YB Mumtaz, dan juga saya ingat beberapa orang YB Senator kita menyokong supaya kod etika yang lebih sopan, yang lebih sesuai boleh dibuat, boleh dilaksanakan bagi pramugari-pramugari di syarikat-syarikat penerbangan kita. Dan saya kira setakat itu saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohamad Shahin.